ada bawa ustaz. Ustaz ni datang nak melawat. Najwa. Seperti mentari kan hilang mengikut jejakmu menghapus bayangmu. Terusan ku membawa cinta jauh dariku, jauh darimu. Dan tidak bisa ku mengerti semua terjadi harus begini. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah dan hitam tiba membawa derita. Sejujurnya masih ada rasa cinta yang tak akan putus karena alasanmu untuk ku bahagia. Seharusnya kau sadari separuh jiwaku akan. Apakah saya makan kat sini? Apa pula salahnya? Nanti Tuan Omar balik ni macam mana? Tak apa. Nanti Tuan Omar beritahu ke? Mak Song, ni anak saudara mana pula Mak Song angkut? Nak menumpang kat rumah ni pula? Saya dua je. PE tengah cuti semester. Jadi dia nak tumpang tidur kat sini. Mak Song, rumah Wawa ni bukan rumah kebajikan tau. Mak Song nak angkut semua orang susah kat kampung tinggal rumah Wawa. Wawa tak suka diorang nak menumpang senang dekat rumah Wawa. Kunci. Seperti Wawa lah orang nak buat kunci ke apa ke. Budak kampung. Buat apa kau datang sini ya? Wawa tahu mesti kau nak duit kan? Cepat. Atau kau nak harta? Wawa. Pergi. Jangan pedulikan dia pergi. Bila tuan dengan puan pergi luar negara je, dia bermarah je lela lah. Tiap-tiap malam balik tunggal langgang. Papa pernah atas sini? Tak pernah. Cantik rumah ni.
orang kaya ni. Eh, bapa nak pergi mana? Marilah kita balik. Mama dengan Fajar tak tahu pun kita datang kemari. Kita tak jumpa Pak Cik Sufian dulu ke? Tak apalah. Kita bagi tahu je dengan pemandu dia. Kamu dua dah nak balik ke? Ya, kami nak baliklah. Nanti tolong bagi tahu dengan Cik Sufian lah. Lagipun kami ada urusan ya. Yalah. Tak sangka dia macam tu. Mungkin ini balasan Allah pada perbuatan masa lalu dia. Penyakit saraf. Mungkin disebabkan dia terlalu banyak ambil alkohol agaknya. Astaghfirullahaladzim. Tak baik aku buat andaian yang bukan-bukan. Sekurang-kurangnya dia masih bernasib baik. Dikahwin dengan Sufian. Ya. Yeah. Aku percaya Sufian dia lelaki baik. Sufian memang ditakdirkan untuk menjadi pelindung Najwa. Pa, kesian kan kat makcik? Yelah, Iman tengok dia tak adalah tua sangat, tapi dah sakit teruk macam tu. Kesian kat pakcik Sufian. Itu sebabnya dia panggil kita datang ke rumah dia. Dia nak dengar Iman mengaji. Kenapa Aiman pula? Yalah. Aiman kan guru mengaji dia. Mesti Pakcik Sufian tu ada cakap dengan isteri dia. Itu sebabnya dia nak dengar sendiri Aiman mengaji. Pa, yang diorang cakap tu papa. Bukannya Aiman. Ya. InsyaAllah nanti kita datang lagi. InsyaAllah. Kenapa balik lambat sangat ni? Pa? Hei, kenapa dengan Papa tu? Ayah tanya tak jawab pun. Adalah tu. Ni, Abang dengan Papa pergi mana? Kenapa balik lambat? Orang call tak jawab lah tu. Dia ni sibuk je tau. Semua benda dia nak tahu. Dahlah cakap laju. Baik cakap pergi mana? Ha? Kau tolong Simbah. Jangan ambil air. Pergi mana tadi kena balik lambat? Pergi. Kau takkan pergi masjid je takkan balik lambat macam ni? Pergi rumah kawan papa. Bohong. Fajar! Cepat! Eh, Fajar! Cepat basah. Cakap! Basah, Fajar! Fajar muka. Siapa saya tak cakap? Cakap je pergi mana? Abang pergi jumpa anak bekas majikan mak. Abang sebenarnya ke mana tadi? Abang pergi rumah Cik Sufian tu. Tak macam mana hari ni hati abang tergerak sendiri nak tengok isteri Cik Sufian tu. Kan dia kata isteri dia tu sakit. Rupa-rupanya isteri Cik Sufian tu anak bekas majikan Mak Long. Mak Long pernah cakap apa-apa tak? Pasal anak majikan dia tu. Najwa. Kecil dunia ni kan. Pusing-pusing rupanya kita jumpa orang yang sama juga. Ya Allah, apakah hikmah di sebalik semua ini? Ya Allah, kalau ini ujian kau untukku, berilah ujian yang aku mampu menghadapinya. Kalau pertemuan ini baik untuk aku dengan anakku, engkau temukanlah. Kalau sebaliknya, kau jauhkanlah kami dari lelaki yang telah menghancurkan hidup aku. Ni apa main-main air ni? Pergi naik ke atas. Tengok tengokkan mama tu. Kunci kan? Tengok mama eh. Fajar. Hai,
Fajar kaki abang ni. Memanglah kaki habis tu. Imoplah tempat lain. Orang tengah mop kat sini. Siapa suruh letak kaki kat situ? Habis nak letak mana? Tak tahu mana. Ni kira sengaja ni. Dah. Ini naik atas, tengok Mama. Ya Allah, baiknya. Bagus. Abang, mop semua tau. Sampai dapur sekali. Thank you. Abang? Abang? Mana tu abang ni? Abang? Abang? Abang kenapa dengan Mama? Fajar rasa Mama macam tengah nangis. Kenapa menangis pula? Nak tanya takut. Fajar tanyalah Mama. Fajar dapat dengan Mama kan? ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. Terima kasih nak. Tenang jiwa makcik boleh dengar ayah mama cik. Tak ada apalah makcik. Semua ni pun pinjaman daripada Allah. Makcik tahu tak? Surah-surah daripada Al-Quran ni bagus. Boleh sembuhkan penyakit. Lagi-lagi yang berkait dengan rohani dengan jiwa. Betul lah ibu yang mahirkan anak yang soleh seperti Aiman. Syurgalah tempatnya. InsyaAllah. Aiman. Kalau Aiman ada masa lagi jenguk makcik ni. Boleh, makcik. Aiman, Wawa, jom kita tua makan sama-sama. Makanan dah disediakan tu. Nanti kalau sejuk tak sedap. Tak apalah. Biar Aiman tolong. Yalah. Cik Najwa. Cik Najwa, apa khabar? Alhamdulillah, Ustaz. Panggil je saya Najwa. Dalam sehari dua ni, saya dah rasa sihat. Terima kasihlah Ustaz dengan Aiman kerana sudi datang sini. Wawa rasa tenang sangat bila dengar Aiman mengaji. Cik Najwa kenal saya lagi.
Ingat tak? Saya Syafi'i. Anak saudara pada Mak Long saya. Maksud saya Mak Sum. Dia pernah jadi orang gaji dekat rumah ni dulu. Syafi'i? Betul awak ni Syafi'i? Mak Sum dekat mana sekarang ni? Ha? Wawa pernah bagi anak dekat Mak Sum. Mak Sum jaga anak tu. Cik Najwa bagi anak Cik Najwa pada Mak Long saya. Syafi'i. Dulu Wawa pernah buat silap. Wawa pernah bersalin sebelum Wawa berkahwin. Sebab tu Wawa nak tahu dekat mana anak tu. Mak Sum yang jaga dia. Mak Long saya dah lama meninggal dunia dah. Tapi Mak Long tak pernah cakap apa-apa pun pada saya pasal ni. Bahkan sebelum dia meninggal dunia pun dia tak pernah cakap apa-apa pun. Mungkin dia dah bagi anak Cik Najwa pada orang lain tak? Mak Sum dah meninggal? Bila Mak Sum meninggal? Syafi'i, tolonglah Wawa. Tolonglah Wawa cakap. Cik Najwa, saya minta maaf. Saya kena balik. Janganlah buat Wawa macam ni, Syafi'i. Wawa? Abang. Kenapa ni? Syafi'i kena Mak Sum. Dahlah, dah. Saya minta maaf, Ustaz. Wawa memang sensitif. Kadang-kadang kita cakap tu kita anggap biasa. Tapi penerimaan dia tu agak sedih sikit. Saya minta maaf Cik Suhyan, saya kena balik sekarang. Aiman, mari kita balik. Sabar. Nak cari budak. Kita balik. Saya pergi dulu. Ya. Tunggu Aiman ya. Abang. Abang dah jumpa Mak Aiman. Apa? Abang dah jumpa Mak Aiman? Di majlis rumah Sufian. Mana abang tahu yang dia Mak Aiman? Najwa. Najwa Mak Aiman. Najwa kenal Aiman? Kalau dia serah Aiman pada mak sejak bayi, macam mana dia kenal Aiman? Dia ingat tanda lahir Aiman? Dekat mana? Dekat dahi? Dekat kepala? Dekat tangan? Abang Najwa tu sakit jiwa. Agaknya anak dia mati masa dia lahirkan tak? Bila dia tengok Aiman, dia ingat Aiman tu anak dia. Sufian cakap apa? Takkan Sufian tak bagi tahu Najwa yang Aiman bukan anak dia orang? Sufian bukan bapa Aiman. Najwa. Najwa lahirkan Aiman sebelum dia berkahwin dengan Sufian. Dia malu bila dia lahirkan Aiman. Dia tak nak. Dia tak nak anak dia. Itu sebabnya dia serah kepada Mak Long. Ma. Siapa lagi anak yang Mak Long jaga kalau bukan Aiman, Ma? Siapa? Maknanya Aiman dengan Fajar sama-sama anak. Ya Allah. Kasih apa lagi yang kau nak tunjukkan pada kami, ya Allah? Ma. Sekarang ni Najwa belum tahu yang Aiman tu anak dia. Dan Aiman tak tahu Najwa tu mak dia. Sufian pun tak tahu Aiman tu anak Najwa. Tapi Aiman takut, Aiman.
Wah, tak boleh nak bayangkan macam mana nanti kalau Aiman tahu yang dia tu anak Najwa. Macam mana, Wah? Abang, Najwa dia bagi tahu siapa bapa Aiman. Semester baru dah nak mula dah kan? Lepas ni ikut Papa, Papa nak belikan kereta untuk korang diorang. Tak payahlah, Pa. Aiman kan dah ada motor. Tak payah mazil lah. Nak ulang alik balik kampus bawa Fajar. Naik motor. Papa dulu kan dah janji. Kalau Aiman dah setuju nak duduk dekat rumah ni, Papa nak Aiman dengan Fajar berulang dari sini. Naik kereta selamat sikit. Tak apa, memang Papa nak belikan. Alah, abang ni. Papa dah nak beli tu, ambil je lah. Dah, cepat sikit. Lepas ni kita pergi, ya? Eh, kenyang lah. Boleh sebut kereta, cepat kenyang. Ya, bang. 3 bulan kita cuti ni, balik kampus balik macam-macam dah berubah, eh? Sama je. Yang berubahnya kita. Dulu kita selalu gaduh. Sekarang ni dah baik dah. Nah. Ya, bang. Mesti macam bosan kan Abang Fazli tak ada? Ha. Dia ni daripada semester lepas tau. Fazli. Tak ada nama lain ke? Oh, kalau macam tu, apa-apa tak payah nak maya, eh? Maya. Fazli. Abang, lepas register kita pergi makan, eh? Lapar. Makan. Ini kurus juga. Gelak kenapa? Tak ada apa-apa. Yelah, kenapa gelak? Dah, pun senyum balik gelaklah. Ha, Mama ada cakap apa tak? Tak ada pun. Cakaplah betul-betul. Oh, ada. Mama cakap arwah nenek suruh kita kahwin. Ah, tapi sebab nenek dah tak ada, maknanya adik boleh cari boyfriend. Alah, dia ni suka tau main-main. Bila orang serius je, dia main-main. Lah, betul lah. Abang tak pernah pun cakap yang abang cerita ke adik. Maknanya kalau adik terpaksa setuju, ha, kita kena kawin paksa. Abang nak kawin paksa ke? Tak nak kan? Fajar ni Aiman tau. Ini bukan Fazli. Jiwang lah macam tu. Eh, mana boleh semua orang cakap macam itu apa? Nah. Ambil. Abang nak bawa Fajar pergi satu tempat. Jom. Abang, ni rumah siapa? Rumah Pak Cik Sufian. Kita datang nak tengok isteri dia. Lah, ingatkan nak bawa pergi tempat romantik ke? Ni datang rumah siapa entah ni? Jomlah. Boleh kenal-kenal. Makcik nak. Cik. Aiman sihat. Sihat. Cik sihat? Makcik Mila. Makcik ni hari-hari sebut nama Aiman. Pagi, petang, siang, malam. Pakcik dah bagi tahu Aiman sibuk kat kuliah. Dia nak jumpa juga. Nasib baiklah Aiman sudi singgah walaupun sibuk. Ini dah depan mata ni. Makcik. Ini dah Fajar. Fajar. Cik. Ah, tangan makcik kau tu lumpuh. Tak apa. Fajar main duduk dengan makcik.
cantik adik Aiman. Mesti secantik Mama Fajar kan? Makcik sebenarnya teringin sangat nak jumpa dengan Mak Aiman. Mama nak datang tapi dia tak sihat. Tak apalah makcik, nanti lain kali Aiman bawa Mama sekali. Ustaz bagi tahu saya yang dua beradik ni rapat. Pandai betul ustaz tu didik anak kan? Mak Aiman, kita duduk. Macam itulah keadaan makcik. Cepat penat. Sembang tak sampai 5 minit, tertidur. Kita duduk minum dulu, sementara bibi bancuh air kat belakang tu. Fajar, pergilah dapur tolong bibi. Kat rumah malas, sini malas. Oh, tak payahlah. Biar bibi je yang buat. Dia tu ada gaji. Makcik, kalau makcik nak tahu, Fajar ni memang malas. Lagi-lagi sekarang ni cuti semester. Dia tahu duduk rumah, dia makan, tidur, makan, tidur. Tak gemuk juga. Hei, abang ni kan? Pergi. Seronok betul pakcik tengok kamu berdua ni. Sayang betul Aiman dekat Fajar tu. Sayang makcik. Baguslah. Adik-beradik kenalah sayang menyayang. Tapi pakcik rasalah kan. Pakcik nak tanya ada satu perkara. Berat nak tanya sebenarnya tapi kena tanya juga. Fajar dengan Aiman ni, pakcik tengok sayang tu tak macam adik-beradik dah macam macam couple. Minta maaflah kalau pakcik tersalah sangka ke. Tak apa. Sebenarnya Aiman ni anak angkat je pakcik. Oh. Fajar anak kandung. Tapi tak apalah. InsyaAllah lepas Aiman habis belajar, Aiman kahwin dengan Fajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Aiman impikan tu Allah berkati. Pakcik doakan mudah-mudahan kahwinan korang ni bahagia sampai ke akhirat. Terima kasih pakcik. Sama-sama. Tiba-tiba datang cakap terima kasih. Tahu ke pakcik cakap apa? Ya, dia dengarlah apa abang cakap dengan pakcik tadi. Pandai je Aiman cakap dia pekak. Betul lah kan? Perempuan ni kalau bab kahwin sebatu pun dia boleh dengar. Betul tu cik. Salam. Tapi tu. Apa? Mama? Wajah dengan Aiman ni pergi mana tadi? Kenapa sekarang mau balik? Singgah rumah pakcik Sufian. Sajalah Aiman kenalkan Fajar pada makcik Najwa. Kenapa kena pergi rumah pakcik Sufian? Aiman nak buat apa pergi sana? Sekarang ni patutnya Aiman tumpukan pada pelajaran Aiman. Peksa hujung tahun dah nak dekat dah ni. Jadi apa ni? Tapi Pak, tadi kita orang pergi lepas kelas. Berapa kali Mama nak cakap, jangan pergi mana-mana lepas kuliah, walaupun rumah kawan. Yang Aiman beria-ria nak bawa Fajar pergi rumah pakcik Sufian, kenapa? Dia bukan ahli keluarga kita dan kita tak ada kena-mengena pun. Ma, makcik Najwa tu tengah sakit. Aiman bila pergi sana, Aiman tengok dia happy je. Manalah tahu boleh kurangkan sakit dia. Aiman, Papa tak nak Aiman buang masa yang bukan. Tak payah pergi sana lagi. Kalau nak pergi juga, ajak Mama dengan Papa sekali. Dan Fajar pun, jangan Asyik nak ikut Abang Aiman pergi rumah Pakcik Sufian. Fajar pergi masuk dalam. Ustaz, yes. Saya mulai minggu depan saya hanya ada masa hari Minggu je. Sebab hari-hari yang lain tu saya akan sibuk uruskan syarikat. Syarikat tu sebenarnya peninggalan arwah kakak saya. Jadi saya kenalah pegang amanah dia tu. Baguslah kalau macam tu. Kita ni pun kenalah istiqomah dengan menggunakan ilmu yang kita ada.
Mak kata orang lah, kalau kita ada ilmu pun tapi kita tak gunakan, tak guna juga kan. Tapi jangan sampai tak datang pula. InsyaAllah. Lagi satu, Ustaz. Saya berhajat sangat nak pinjam buku-buku pengajian daripada Ustaz. Kalau ada masa lapang, boleh saya minta lah. Nanti saya pulangkan balik. Bagus, apa salahnya. Marilah kita ke rumah. Boleh ambil nanti. Mi. Ya. Mari masuk, Cik Sufian. Cantik rumah ni, Ustaz. Rumah kampung je. Mi. Kami dah balik ni. Ha. Abang dah balik dah. Sini duduk. Ya. Saya kalau di rumah kampung sini. Baik. Saya tengok rumah sekejap. Iyalah. Duduk dulu. Ya. Abang dah balik dah. Mungkin aku yang salah. Ku tak mampu untuk menjaga cintamu hanya untuk diri. Ma? Sufian datang, dia ada kat luar tu. Sufian. Memang sakit kepala lah, bang. Oh, iya ke? Tak apalah, dia datang pun nak tengok kitab-kitab abang, dia nak pinjam. Tak apalah, Imah rehat dulu ya. Abang tunjuk dia dulu kitab-kitab tu. Minta maaf. Tak apa. Ini ada dua kitab ni. Asalnya Cik Pian bacalah dulu yang ni. Saya ni dulu masa belajar kat universiti ambil kursus seni bina. Tapi ambil juga kursus minor, usuluddin dengan hadis. Minat bagi agama. Alhamdulillah. Saya pula dulu belajar engineering dekat Australia. Kebetulan syarikat arwah bapa saya tu memang berkaitan dengan engineering. Maknanya samalah dengan anak perempuan saya, Fajar. Dia ambil kursus yang sama juga. Oh. Yang abangnya pula ambil kewangan, si Aiman tu. Bagus tu. Buku ni cukuplah untuk saya mentelaah seminggu ni. Kalau macam tu, saya nak beransur dululah. Yalah, saya faham. Minta maaflah tak minum pun dekat sini. Tahu apa, saya nak cepat ni. Rumah dekat rumah tu tak sihat. Ya, saya faham. Baiklah. Dah tahu rumah ni, saya senang boleh singgah lagi. InsyaAllah, kalau Ustaz sudi jemput, saya datang je. Bila-bila pun boleh terbuka je rumah saya. Saya balik dulu. Ya, baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Betul, Sufian. Ya Allah, Emma. Ma? Kenapa ni? Emma tak sihat ni. Betul. Mai. Emma rehat kat dalam je. Ya Allah itu. Emma tak usah gerak mana-mana. Emma kan tak sihat, Emma duduk je. Sekejap. Sandar kat sini. Lain kali kalau Emma nak apa-apa, Emma bagi tahu je dengan abang. Tetamu abang dah balik dah. Dah, dia dah balik dah tadi.
Tentu dia ingat Emma sombong sebab tak jumpa dia kan, Ma? Emma tak usah fikir macam tu. Lagipun dia memang nak balik cepat. Isi dia pun tak berapa sihat. Emma macam mana sekarang? Pening lagi? Dah, soal anak-anak tu Emma tak usah nak fikirkan sangat. Lagipun sekarang ni, Aiman dah setuju dah nak ikut apa cakap Mak Long. Fajar pun dia tak kisah, dia ikut aja. Macam mana nak bagi tahu Fajar pasal Aiman? Macam mana nak bagi tahu Aiman pasal Fajar? Yang itu tak apalah. Biar masa aja yang tentukan. Yang penting sekarang ni kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu dah cukup. Sufian kawan abang tu mulai esok dia nak belajar mengaji Al-Quran. Dia akan belajar mengaji dekat surau, dekat dengan rumah kita ni. Setiap hari Ahad. Sekarang ni pun dia dah mula sibuk dah. Dia nak uruskan syarikat dia. Kakak dia tinggalkan untuk dia dengan anak-anak dia. Fajar? Mak Cik Najwa tu macam mana? Macam mana apa, Ma? Orang dia? Macam biasa je lah, Ma. Cuma kan Ma kesian tau. Sekarang ni dia lumpuh. Lumpuh? Boleh sembuh ke? Tak tahulah. Tapi dengar-dengar dia ada sakit saraf. Selalu kena sawan. Pak Cik Sufian cakap susah kot nak pulih macam biasa. Tapi apa yang Fajar nampak, Mak Cik Najwa tu seorang yang sangat tabah. Dia suka tau bila Papa dengan Abang mengaji untuk dia. Ma, Ma pergilah tengok dia. Dia teringin sangat nak jumpa Mama tau. Mungkin aku yang